Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kuliah kali ini kita akan melihat berbagai mineral yang berwarna kuning hingga berwarna kekuningan dengan menggunakan mikroskop optik refleksi. Mineral-mineral yang akan saya gunakan pada kuliah kali ini adalah pirit, kalkopirit, dan juga emas. Pirit biasanya disebut juga sebagai fool's gold karena kemiripannya dengan emas. Jadi pirit umumnya dijumpai pada lingkungan endapan magmatik, hidrotermal, metamorfik, ataupun di endapan-endapan sedimen. Ketika kita mengamati pirit dengan menggunakan mikroskop, maka kita akan melihat pirit itu berwarna krem hingga arah putihan. Kemudian ketika warnanya kuning, warna kuningnya itu pucat. Kemudian pirit itu umumnya mempunyai tekstur idiomorf, kemudian dia mempunyai kadang-kadang bisa membentuk membundar, disebut sebagai framboidal. Dan tidak mempunyai internal refleksi, artinya ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop, tidak ada cahaya yang muncul dari bawah. Itu adalah internal refleksi. Kemudian reflektansi sekitar 55. Pirit sendiri sifatnya isotropik karena sistem kristalnya adalah isometrik. Sehingga kadang-kadang ketika kita mengamati pirit, tetapi dia mempunyai sifat anisotropik, berarti kita bisa menduga bahwa ada unsur-unsur lain yang bisa membuat pirit tersebut menjadi anisotropik, misalkan adanya arsenik ataupun adanya kobalt dan nikel yang masuk ke dalam struktur pirit sehingga warna tersebut bisa berubah. Umumnya pirit dijumpai bersama-sama dengan galena, kemudian mineral-mineral sulfosalt seperti tetrahidrit ataupun tenantit, sfalerit sangat umum dijumpai bersama-sama pirit. Kemudian kalau kita menjumpai pirit dengan kalkopirit, kita bisa membedakan keduanya. Dan pada slide berikutnya kita akan lihat bagaimana karakteristik kalkopirit dibandingkan dengan pirit. Kalkopirit adalah mineral tembaga. Kemudian ini adalah mineral sulfida juga, rumus kimianya adalah CuFeS2. Kalau pirit tadi mempunyai sistem kristal isometrik, sedangkan kalkopirit mempunyai sistem kristal tetragonal. Endapan sulfida hidrotermal, kemudian pada batuan beku umumnya merupakan host dari mineral kalkopirit. Mineral utama pembawa tembaga ini mempunyai warna reflektansi kuning pada pengamatan mikroskop sejajar, dan pada ketika kita melakukan pemutaran meja mikroskop pada mikroskop sejajar, kita akan melihat adanya perubahan warna yang tidak cukup intens. Ini yang disebut sebagai pleochroisme. Kemudian kembar pada mineral kalkopirit ini umum dijumpai. Kemudian ada tekstur yang disebut sebagai kalkopirit disease. Jadi kalkopirit disease itu seakan-akan seperti ada bercak-bercak mineral kalkopirit di dalam mineral sfalerit. Kemudian ketika kalkopirit berasosiasi dengan stanit atau berasosiasi dengan sfalerit, bisa juga berbentuk seperti cross seperti ini, berbintang, dan itu menunjukkan temperatur deposisi tertentu. Sama seperti pirit, kalkopirit itu tidak mempunyai internal refleksi, kemudian reflektansinya sekitar 39, anisotropinya kadang-kadang muncul tapi sangat lemah. Dan kita bisa lihat bahwa kalkopirit sendiri umumnya berasosiasi dengan mineral pirrhotit, yaitu besi sulfida, dengan galena, PbS, sfalerit, kubanit, dan juga mineral-mineral tembaga yang sifatnya sekunder seperti ofelit ataupun seperti kubanit. Itu adalah mineral-mineral sekunder yang terbentuk dari endapan-endapan tembaga. Dan mineral yang berwarna kuning yang akan dibahas pada kuliah ini adalah emas. Jadi pertama tadi kita punya pirit, kedua kalkopirit, dan yang terakhir adalah emas. Emas mempunyai rumus kimia Au, tetapi sangat umum sekali bahwa Au sendiri itu akan digantikan dengan Ag, dengan silver. Dan ketika Au digantikan dengan silver, maka akan terjadi perubahan warna. Dan kita akan lihat bagaimana perubahan tersebut berpengaruh terhadap warna refleksi dari emas. Pada kondisi yang ketika emas itu mempunyai warna yang sangat kuning, kita bisa mengasumsikan bahwa emas tersebut mempunyai kandungan yang sangat tinggi dibandingkan dengan perak. Jadi kalau kita nyatakan 100% Au, maka 100% Au itu mempunyai warna yang sangat kuning. Tetapi ketika Au tersebut diambil oleh Ag, sehingga jumlahnya misalkan 30% Ag, 70% Au, maka warnanya akan memudar dari yang semula kuningnya sangat cerah, menjadi reflektansinya akan berkurang. Dan semakin bertambah Ag, maka mineralnya akan menjadi berwarna perak ataupun kemutihan. Kemudian emas sendiri bisa terbentuk dari endapan-endapan hidrotermal, urat kuarsa, ataupun endapan-endapan aluvial.
Kemudian emas dibandingkan dengan kakopirit dan pirit ini mempunyai warna reflektansi yang lebih tinggi dibandingkan semuanya. Jadi kalau kita lihat sebuah mineral, kemudian dia sangat menyilaukan, kemudian dia tergores di sana sini, sangat besar kemungkinannya itu adalah emas. Jadi ini reflektansinya sangat tinggi, sifatnya isotropik karena emas sendiri mempunyai sistem kristal isometrik. Kemudian kadang-kadang emas itu dijumpai pada sebagai inklusi ataupun sebagai pengisi rekahan, baik itu pada kuarsa, mineral besi arsenik, arsenopirit, kemudian ada stibnit, kemudian ada kobaltit, dan mineral-mineral lain. Kemudian densitas dari emas sendiri itu sangat tinggi, sehingga ketika kita nanti berpindah dari mikroskop optik ke mikroskop elektron, maka tingkat kecerahan dari emas itu sangat tinggi. Dia akan menunjukkan warna yang sangat warna apa namanya, tingkat keputihannya sangat tinggi sekali ketika kita mengamati dengan mikroskop elektron. Sekarang kita akan lihat gambar-gambar dari ketiga mineral tersebut. Pertama-tama kita akan melihat mineral pirit dan juga mineral emas, di mana emas ini mempunyai warna reflektansi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mineral pirit. Di sini piritnya tidak berwarna kuning, tetapi di sini berwarna krem dan relatif pucat, sedangkan emas itu mempunyai warna reflektansi yang cukup tinggi. Kemudian ketika kita bandingkan dengan yang ada di bawah ini, di sini kita menjumpai mineral pirit, ini warnanya sama seperti yang ada di atas. Kemudian ini ada kalkopirit berwarna kekuningan, dan beberapa mineral kalkopirit juga muncul dalam mineral sfalerit. Ini yang disebut sebagai kalkopirit disease. Jadi adanya bintik-bintik sfalerit, adanya bintik-bintik kalkopirit dalam mineral sfalerit. Jadi kita bisa lihat bahwa emas ini mempunyai reflektansi yang sangat tinggi, kemudian disusul oleh pirit, kemudian disusul oleh kalkopirit. Pada video ini kita bisa melihat emas yang awalnya terikat pada mineral pirit. Kemudian mineral pirit ini sudah mengalami proses pelapukan dan mengalami proses oksidasi, sehingga mineral pirit ini berubah menjadi mineral yang disebut sebagai limonit ataupun goitit, jadi FeOH. Kemudian ini yang disebut sebagai pseudomorph. Kita masih bisa lihat bentuk dari pirit ini, bentuknya dia mempunyai belahan yang jelas, kemudian eohedral, berbeda dengan emas yang mempunyai habit seperti ini, masif, dan dia anhedral. Kemudian ini nanti kita akan lihat bahwa mineral limonit itu mempunyai warna internal refleksi yang berwarna merah, sedangkan emas ini berwarna kehijauan pada pengamatan Nicol silang. Pada slide ini, kita akan melihat mineral pirit yang menggerombol, di mana mineral ini diamati dengan menggunakan Nicol sejajar. Kita bisa lihat bahwa pirit itu mempunyai kadang-kadang ada inklusi di dalamnya, jadi terlihat ada bercak-bercak. Kemudian kadang-kadang, nah seperti ini adalah bercak-bercak pada mineral pirit. Dan ketika diperbesar, ini adalah penampakan dari mineral pirit. Jadi berwarna krem, kuning kepucatan, dan yang berwarna gelap ini adalah rekahan-rekahan yang ada di dalam batuan. Ini adalah pengamatan di Nicol silang. Ketika rekahan, dia akan berwarna seperti ini. Kemudian kita tidak lihat adanya perubahan warna ketika meja mikroskop diputar. Ini yang berwarna kehitaman seperti ini adalah bercak pada lensa, jadi ini bukan menunjukkan warna dari pirit tersebut pada Nicol silang. Kita lanjut untuk melihat mineral kalkopirit. Ini adalah mineral kalkopirit yang bersebelahan dengan mineral pirit. Kita bisa lihat kalau mineral kalkopirit sendiri nampak tergores, kemudian dia mempunyai pleochroisme yang lemah. Jadi ketika meja mikroskop diputar, kita akan melihat adanya perubahan warna, misalnya di daerah-daerah ini, awalnya tidak berwarna, kemudian dia menunjukkan adanya perubahan warna menjadi kuning lebih cok, lebih gelap. Kemudian ini adalah pengamatan kalkopirit pada pengamatan Nicol silang. Jadi fokuskan pada yang kristal yang di bagian dalam. Kita memang tidak nampak jelas di sini, tapi kalkopirit itu mempunyai warna perubahan warna ketika diputar, tetapi tidak terlalu kuat. Sedangkan yang berwarna kemerahan ini adalah noda. Jadi ini bukan menunjukkan mineral. Oke, sekarang kita akan melihat
chalcopyrite yang lain. Ya, pada slide ini kita melihat adanya butiran mineral chalcopyrite dengan tekstur chalcopyrite disease pada mineral sphalerite yang berwarna abu-abu. Di sini karena mineralnya cukup kecil, sehingga untuk memfokuskan mineralnya cukup sulit, kita bisa lihat di sini ada bintik-bintik dari chalcopyrite sendiri, dan ini adalah pengamatan Nicol Silang dari chalcopyrite disease. Jadi ini nampak kurang jelas ketika Nicol Silang, tapi poin yang untuk diingat bahwa tekstur ini itu mencirikan proses cooling pada saat pembentukan chalcopyrite dan juga sphalerite, dan umumnya terbentuk pada temperatur yang cukup tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.